syarat dukungan, kemudian syarat calon, kemudian sampai proses bagaimana ketika itu mereka ASN, mereka TNI Polri, mereka... Baru Pak, saya 5 hari di sini sebelum baru pertama datang. Saya namanya Rahmat, ya, cukup singkat. Saya Akmil 2001, Pak, lulusan Akmil 2001. Bapak saya orang Sulawesi, orang Palopo, tapi alhamdulillah ini pertama kali saya menginjakan kaki di Sulawesi untuk berdinas. Terakhir saya menginjakan Sulawesi tahun 2000 saat saya taruna tingkat 2. Dulu di Karebosi itu saya main drum band pelaksanaan Karebosi, tapi belum pernah saya dinas di Sulawesi. Alhamdulillah saya dipercayakan untuk berdinas di Kabupaten Bone di Sulawesi Selatan yang notabene sudah dekat dengan kampung bapak saya. Kalau saya lahir di Jakarta, ibu saya orang Sunda, saya besar kecil di Bali. Alhamdulillah perjalanan penugasan saya sudah dari Sabang sampai Merauke. Jadi ya mari dimanapun kita ditempatkan, ya di mana bumi dibijak di situ langit dijunjung. Saya rasa sama saja di Bone ini yang notabene orang sukunya Bugis, Pak, ya Bugis. Sering saya cemang di puncak gunung Papua sana Jaya Wijaya yang notabene hanya hutan-hutan, ketemu warung orang Bone, orang Bugis. Di Aceh di sana di ujung. Hari ini alhamdulillah kita sosialisasi untuk PKPU, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 terkait pencalonan gubernur dan wakil gubernur, calon gubernur, wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, di mana regulasi ini sudah dikeluarkan oleh KPU RI. Kemudian kami sudah melakukan kegiatan di tingkat provinsi untuk kegiatan sosialisasi ini. Kami lakukan di tingkat kabupaten kota, mengundang para partai politik, teman-teman penyelenggara, teman-teman media untuk bagaimana mensosialisasikan ini kegiatan sosialisasi PKPU nomor 8. Tentu di dalamnya diatur bagaimana tahapan pencalonan, diatur jadwal dan tahapan pencalonan ini, mulai dari syarat dukungan, kemudian syarat calon, kemudian sampai proses bagaimana ketika itu mereka ASN, mereka TNI Polri, mereka pejabat yang sementara ini mau mencalonkan diri sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, bupati dan wali kota dan wakil wali kota. Kan tadi kalau tidak salah tadi ada untuk aturannya ASN juga untuk minimal harus mundur berapa hari sih? Ya, kalau di PKPU saya bisa baca, mereka yang menjabat gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil gubernur, wakil bupati, wali kota, wakil bupati, mereka harus mengundurkan diri. Ya, mereka harus mengundurkan diri ketika mendaftarkan diri sebagai calon, pasangan calon bupati atau wakil bupati. Itu diatur dalam PKPU? Ya, diatur dalam PKPU dan di regulasi lain juga. Kalau persoalan ASN itu ada yang katakan 45 hari sebelum pencalonan, tapi ini tidak, ini bukan di PKPU ya, jadi di regulasi lain, jadi bisa mungkin bisa disandingkan. Yang jelas di PKPU nomor 8 ini hanya menjelaskan bahwa apalagi mereka yang menjabat gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, kemudian wali kota, wakil wali kota, itu harus mengundurkan diri ketika mencalonkan diri sebagai pasangan calon. Ya, nanti kita juga menunggu juknis, kan ini baru PKPU-nya, ada nanti juknis yang harus yang keluar dari hasil PKPU ini. Min berapa hari sih? Ya. Dia harus min berapa hari sebelum dia harus keluarin, harus mengundurkan diri. Kalau di PKPU 8 ini tidak menjelaskan berapa hari sebelumnya. Ya, tapi tadi dari diskusi ya, dari diskusi-diskusi ini muncul beberapa regulasi lain. Jadi tentu regulasi PKPU ini tidak bertentangan dengan regulasi-regulasi lainnya. Berarti kan mungkin pas mendaftar begitu harus ya, pas mendaftar. Ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.